وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى و في علم في دارين امين فرعون Ini satu cabang masalah fikih. Wa ma kana fi masari il jamusi min ad-dasami huwa tahirun. In lam bilrawsi, wa in kanatil masari o majra rawsi. Li anna lam nata haqq anna rawsun. wa makana dan apa-apa yang ada ya, sesuatu yang ada fi dakhili di dalam masari nil jamus di dalam isi perut kebo ya kebo kerbau minad dasami apa antum yang di dalam isi perut dasami lemak lemak yang ada di dalam isi perut kebo umpama sebenarnya bukan kebo aja sapi juga gitu ya huwa tohirun itu suci hmm. yang lainnya juga ya suci in lam yakhtalit suci jika tidak bercampur iya ya itu lemak lau si dengan kotoran kotoran tuh ya bahasa alusnya ya ya mohon maaf nih ya, saya nggak enggak 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 biasa ngomong begini ya, ya enggak apa-apa deh ya untuk biar jelas ya tahinya gitu ya enggak <guluh> biasa ngomong begini enggak enak ya, ngomongnya <tai> tahinya soalnya nih ya raus ya ini Kotoran ya atau tai untuk binatang, ya, kalau untuk manusia goit istilahnya, ya, kalau untuk manusia, manusia. eh istilah fikinya goit, ya. kalau untuk binatang, raus, inilah kayaknya bahasa Arab, ya, mm -mm. Sama bulu-bulu pun begitu, nanti-nanti insya Allah ada kan ya. Nanti pelajarannya kita ikutin saja, nanti ya. Jadi dia suci itu lemak sepanjang tidak bercampur dengan tai eh, taiknya Kotorannya kalau kalau saya bilang kotoran takutnya ntar Ini eh, kesaruan sama yang lain itu ya. Yang lain juga kotor gitu. Kalau tahi dah paham dah ya. ya. Saya juga enak ngomong ini ya, karena belum ya, enggak biasa ngomong begini. Wa in kana til masari'u majrar rausi. Sekalipun adalah masarinu ya, sekalipun ada, adalah isi perutnya itu majrar rausi tempat jalannya Iya. Tai, ya. Tempat jalannya tai. Ya, ya sekali lagi mohon maaf ya, ngomong yang enak mesti enak juga nih. Li anna lam karena bahwasanya kami tidak menetapkan anna urausun bahwasanya dia itu tai, bukan. Dia lemak. Yang najis itu tai. Lemak mah najis. Ya. Walam na'tabir dan kami tidak menganggap Anakku bahwasannya dia itu ekstalato telah bercampur mirausi dengan taiknya. Waktu jaroyani pada waktu mengalirnya jalannya. Bal nahku bahkan kami menghukumkan bizoir dengan zoir dengan jelas. Anakku gayru rausin bahwasannya dia bukan tai. Kenapa? Li annahu fi suratin dasam. Karena bahwasanya dia pada rupa lemah. Jadi apa? Kagak najis. Sama daging juga kagak najis daging. Ya. Daging juga kagak najis sama. Sepanjang tidak bercampur dengan itu dan tidak nanti eh, enggak kena air. Nanti insyaallah akan ada tuh pembahasan. Apa udah kemarin tuh ya? Ya. Lakin qala ba'dhum akan tapi berkata oleh sebagian mereka innukina siraja mizalika fa huwa zairun halalun litabayyuni anna udasam. Lakin Akan tapi kalau baklum berkata oleh sebahagian mereka, kalau dikatakan lakin berarti ada perbedaan. Inu jika kita jika kita bakar asiraja uh, pelita ya, atau apa gitu ya obor ya, alat pembakaran. Misalnya dengan demikian itu wa dia suci halalun halal. Kita bakar dia halal. nggak najis, tetapi <tuk> ini anak udah salmon karena nyata bahwasannya dia itu adalah lemak, kita bakar dia, kita makan dia, alah nggak pakai cuci lagi, Allah. lemaknya kita panggang, tapi kalau lemak dipanggang banyak, Bunyi <tuk tangan> <tuk tangan> lumer. Wa illa fa wa najisun min fadlatil maidati. Ya. Dan jika tidak maka dia itu najis, karena dia termasuk kelebihan-kelebihan ya perut. Hmm. kama sebagaimana telah memfaedahkan akan dia oleh guru kami ala bini atas arrah bini wadamu dan apalagi najis darah darah itu najis hatama ya baqa'ala lahm wal azami sehingga apa yang kekal atas daging dan tulang belulang darah yang ada di daging tu ya tu najis dan ada di tulang belulang akin tapi yufanhu eh, ini ini yang tadi saya katakan in lam yaqtanid bima in akan tapi dimaaf darinya jika tidak bercampur dengan air kita panggangannya itu daging langsung boleh bahkan dikatakan lebih gurih ya. jadi kalau kita pengen panggang ya daging kambing gitu ya biar lebih seger itu jangan pakai di cuci lagi ya. yang penting jangan kecampur air dan juga juga di sini sebenarnya jangan kecampur maaf tainya. Mungkin di sini yang kerja harus cakep banget. Alhamdulillah kita di sini kalau ini cakep nih. Pisahin, tempatnya alasnya bagus. Jadi dikasih langsung panggang aja. Masya Allah. Gurih tuh Nih, Jadi tapi itu dikatakan bukan enggak najis najis tapi yukfa dimaaf dimaaf ingat sepanjang tidak bercampur dengan air ya, ada lagi sebenarnya tidak bercampur dengan tai-nya ya. dan juga sepanjang yang kerjain itu jangan ada campur dengan kotoran-kotoran tuh. Kalau umpama kita lagi bikin kurban tuh kan. Itu naruhnya alasnya biar rapi. Dan alasnya kotor banget. Jadi alasnya harus rapi. bersih. Gitu. Ya. Kambingnya kambing Jawa bandot, waduh, makan tuh, nggak pakai dicuci lagi, dipanggang, lari ntar, <guluh> habis makan lari, oh, ya. saking mantepnya. Wajib damu baidotin lam tabsud Wadamu kain sa'inin katiyanin, wa kabirin, wa alaqatin, wa mudqatin, wa miskin tajasada, wan akoda. Walau min ma'itatin, wa istasna dan dikecualikan damu bayinotin darah telur, yeah, telur. Lam tabsud yang belum rusak. Bahasa kita apa? Tembuhuk kenal enggak telur tembuhuk? Orang di sini udah enggak kenal kali ya. Sekarang udah jarang ayam kan? Tempatnya udah jadi kontrakan semua ya. Mm -mm. Dulu masih banyak di sini Jakarta yang miara ayam, walaupun ada pojok-pojokan sono gitu ya. Nih. Tuh kalau umpama lama telurnya ya enggak netes-netes lama-lama dia tembuhuk rusak gitu tembuhuk nah, itu namanya tafsud rusak nah kalau belum rusak ada darahnya di telurnya ketika kita ya mau makan umpama nah itu termasuk dalam kategori yustasna dikecualikan darah telur yang belum rusak Artinya Pak, dimaaf, nggak apa-apa gitu ya. Sepanjang ya belum rusak. Bukan tembuhuk. Apalagi wadamu ghainisainin dan darah yang tidak mengalir. Kati alis seperti limpa. ya, dia nggak mengalir. Wa dan hati wa ala gumpalan darah segumpal darah wa segumpal daging sekrat ya, daging wamiskin miskin minyak misik tajasada yang masih berjasad wan akoda masih terikat walau min maitatin sekalipun dari binatang yang bangkai dia kan asalnya dari apa menjangan ya. apa kijang dari kijang jadi dia keringat kijang na kijang, wangi itu kijang. nah dia nanti kalau kena sinar matahari dia akan mengkristal, kadang di pundaknya, kadang di perutnya, hitam keemasan. dia akan mengkristal hitam warnanya nempel, itu wangi itu. Nah, kalau deket kijang itu baunya itu lain. Ya, coba kita ke tempat apa? Kebun binatang atau ke taman safari. Ya. Kita deketin tuh kijang tuh dia baunya lain, wangi dia beda. Dulu kita udah baca kenapa dia bisa wangi ya, pengajian malam kemis waktu itu ya. ya. Kenapa dia bisa wangi kijang? Nah kalau cerita sini kepanjangan ya malam. <coughs> dan dikecualikan juga maniyu mani artinya enggak najis maniyu maniun, mani sperma wala banun dan susu kharaja yang keluar keduanya bilaunid dami dengan darah dengan warna darah Nah, dia juga terkecualikan juga. wal qaihu dan nana ah, najis dia kenapa li an auda mun damun mustailun darah yang berubah darah yang berubah wal qaihu dan muntah Idza kharaja minal ma'idati apabila dia keluar dari perut dia keluar dari perut ini najis wa sekalipun enggak berubah sekalipun enggak berubah masih warna air dia masih warna air gumoh tuh sama tuh gumoh tapi kalau gumoh itu untuk anak itu dimaaf nih Di, kalau dia lagi diputing mamahnya itu dimaaf. Kalau untuk yang lain gak dimaaf. Suka makan kekenyangan enggak? Suka ya. Suka keluar dari mulut? Suka. Ah itu dia tuh. Itu walaupun lagi nunduk lu. Itu itu sekalipun belum berubah najis. Keluar dari Hmm. keluar dari perut besar ya walam yastaqirra fiha dan tidak tetap padanya li annahu fadlatun wa li annahu fadlatun ya li annahu fadlatu wa balgamu maidati karena dia itu fadlatu wa gitu ya ma'idati karena bahwasannya dia itu kelebihan dan lendir uh, dari perut besar kelebihannya makanya dia keluar biasanya itu yang makan kebanyakan minum kebanyakan Hah? Ya, dia begini keluar tiba-tibanya keluar loroknya. ni dia. Ya. Tunajis sekalipun belum berubah, sekalipun belum tetap, ya. Karena dia kelebihan daripada kelebihan dan lendir daripada perut. Wa min dza nika yu'ammu anna ma kharaja min ba'di anwa'i hawa eh hayawa hayawanatil bahri wa huwa shay'un aswadu kal kal hibri alladhi yuktabu fi najisun wa min zalika dan dari demikian itu yuqamu dapat dipahami anna ma bahwa akan bahwa ma sesuatu kharaja yang telah keluar mim ba'di dari sebagian anwa'i hayawanatil bahri dari sebagian macam-macam hewan-hewan laut wa syai'un aswadu itulah sesuatu yang sangat hitam kal ibri seperti tinta alladhi yuktabu bihi yang ditulis dengannya najisun itu hukumnya najis kenapa li anna fadlatun kharaja minal jawfi karena bahwasanya dia itu kelebihan yang telah keluar dari rongga di khilafi ma idza kharaja min ra'sin lain halnya sesuatu apabila keluar dia dari kepala, jadi dia keluar kepala. Sesuatu apa aja? Air keluar dari kepala, <guluh> reak keluar dari kepala, mana ada? reak keluar dari kepala? Ya, saudara <tik> atau timbul, ya, ra'sin au sadrin atau dada, keluarin dari dada, jadi airnya keluar dari dada, dari sini. kasa ini seperti yang mengalir min famina ini dari mulut orang yang tidur. Malam yuklam anak uminal ma'idat semasa tidak diketahui bahawa dia keluar dari perut. Jadi iler iler yang keluar dari dada dari kepala itu dimaaf iler iler. Tapi kalau dari perut dari perut Itu ya, tidak dimaaf. Itu najis. Ya. Itu najis. Ya, maaf, itu bahasanya najis dan tidak ya, bukan maaf dan tidak. Itu Beda tuh ya. Uh -uh. Jadi, kalau yang keluar dari dada, keluar dari kepala, enggak najis gitu bahasanya karena beda nah enggak najis sama dimaaf ya kalau dimaaf tetap najis tapi di maaf kalau enggak najis ya enggak najis bukan najis jadi yang keluar sesuatu yang keluar reak air dari kepala dari dada itu tidak najis tapi kalau keluar dari perut najis muntah ya healer. nah keluar dari sini najis nah, bagaimana tuh keluarnya biasanya kalau dia tidurnya endakom atau endakom tengkurap nah, tidurnya tengkurap ini sangat dimungkinkan keluar dari perut dia ngiler tuh keluar dari perut itu berarti naj, najis. Di bantal banyak banget pulau di situ. Kalau dia basah najis tuh. Hmm. Apalagi baru keluar gitu ya. Hmm. Hmm. Ya, tapi kalau dari dada enggak najis. udah jam 10 lewat, cukup aja sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Farun wa dituyuri.